Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba. kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kembali puja dan puji syukur kita kepada Allah Tuhan semesta alam Rabbul Jalal Allah yang maha kuasa terhadap segala sesuatunya yang menjadikan kita manusia-manusia makhluk -manusia, Allah yang Allah berikan posisi yang tinggi daripada makhluk lainnya. Allah berikan kemuliaan. Allah berikan Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan. Kita yang Allah pilih tentukan dari miliaran gen-gen atau juga dari miliaran sperma yang dibuahi di rahim ibu kita awal mula saja kita sudah ber, beradu gitu ya dan Allah jadikan kita untuk menjadi manusia maka kita katakan kembali babi nikmat mana yang Allah berikan kepada kita yang mau kita dustai yang bisa kita dustai tidak ada wahai saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kembali dalam program acara Nu'min Sa'ah. Kita kembali merenungi, mempelajari, menambah keimanan kita pada Allah. Yang kiranya imanlah yang membuat kita masih beribadah kepada Allah. Imanlah yang membuat kita masih kuat meniti jalan yang begitu amat berat. Apalagi di zaman yang serba luar biasa, fitnah mudah sekali tersebar. Kita bisa lihat bagaimana kita benar-benar diuji dalam perkara walak dan barok dalam perkara empati kita kepada seorang, sesama muslim, sama saudara kita. Di saat kita harus memilih, diuji dengan kesulitan, dengan rasa yang begitu berat. Di mana? Di sanalah fitnah yang luar biasa. Belum lagi datang fitnahnya Dajjal. Masih fitnah-fitnah dari konco-konconya Dajjal. Tapi tidak sedikit dari kita yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tergoda, terpedaya, akhirnya menggadaikan keimanan maka berbahagialah kita yang termasuk Rasulullah gambarkan 14 abad yang lalu. Rasulullah katakan, umatku di akhir zaman, umatku di akhir zaman, mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan imannya. Mereka adalah orang-orang yang amat sangat mencintaiku, walaupun belum pernah melihatku sama sekali. Mereka lah orang-orang yang bahkan dikatakan oleh Rasulullah. Rasul merindukannya. Rasul meneteskan air mata merindukan umatnya di akhir zaman. Dan bahkan Rasulullah mengucapkannya ketika akhir hayatnya. Menunjukkan betapa besarnya rasa cinta Rasulullah. Umati, umati, umati. Umatku, Kenapa? Karena begitu besarnya rasa sayang dan cintanya, pedulinya Rasulullah kepada kita yang kita termasuk umat akhir zaman, umat yang kiranya menghadapi begitu besarnya gelombang-gelombang fitnah. Fitnah yang dikatakan oleh Rasulullah membuat seseorang paginya dia beriman, malamnya dia kafir, atau sebaliknya, malamnya dia beriman, paginya dia kafir. Kenapa? Karena luar biasanya subhat. Luar biasanya godaan. Luar biasanya perkara-perkara yang membuat seseorang ragu. Antara yang hak dan yang batil. Antara yang benar dan yang salah. Antara yang dizolimi dan yang menzolimi. Dia bingung. Dia sulit untuk membedakannya. Kenapa? juga disebabkan karena minimnya ilmu pengetahuan khususnya tentang agama. Karena kurangnya kita bergantung kepada Rabbul Jalal. Karena kurangnya kita yakin dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Atau bahkan karena hilangnya berkah dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Disebabkan makanan yang tidak kita jaga, kerjaan atau hal-hal yang hal dan haram yang tidak lagi kita pedulikan, kita berkaca dari kisah-kisah yang luar biasa. Di antaranya ada sebuah kisah yang menceritakan tentang luar biasanya doa dahsyatnya doa orang-orang terdahulu diantaranya adalah kisah doanya Umar bin Khattab yang insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam acara kita di Nu'min Sa'ah di yang kedua yang kisah atau juga tema kita kali ini kita mengangkat tentang dahsyatnya doa Umar bin Khattab Umar bin Khattab pernah berdoa meminta kepada Allah dengan doa yang mana ini diriwayatkan dalam kitab uh, Bukhari ya, artinya ini adalah uh, kisah atau juga doa yang sahih yang keluar dari Umar bin Khattab yang mana beliau pernah mengatakan Ya Allah Ya Allah karuniakanlah kepadaku mati syahid di jalanmu dan jadikanlah kematianku itu berada di kota nabimu yaitu di Madinah Muntumwarah coba kita perhatikan doa ini Umar bin Khattab ini ketika masa dia menjabat sebagai khalifah dan kita tahu di masa dia menjadi khalifah Madinah ketika itu itu benar-benar dikuasai oleh umat Muslim artinya kalau mati syahid berada di Madinah itu suatu yang aneh karena di masa itu pastilah orang yang mati syahid berperang di jalan Allah mereka nggak ada di Madinah harus berada di luar karena pada itu adalah masa-masa putuhat masa-masa penaklukan, masa-masa berperangnya, berjihadnya kaum muslimin tentunya di luar di luar kota Madinah. Dan Umar meminta ketika itu berdoa kepada Allah kiranya dia diberikan mati apa rezeki karunia mati syahid dan itu berada di kotanya Nabi, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Apa yang terjadi? Allah kabulkan. Allah kabulkan doa manusia yang juga Allah sayangi ini. Allah kirimkan dari luar kota Madinah seorang Majusi. Musuh dari agama Islam masuk ke Madinah, menyusup di Madinah. Dialah Abu Lu'lu' Al-Majusi. Allah jadikan dia orang yang mengabulkan doanya Umar bin Khattab. Umar minta mati syahid. Apa yang terjadi? Dia dibunuh. Ketika kapan? Ketika dia mengimami salatnya umat muslim ketika itu di subuh hari. Ya, apakah cukup di situ? Tidak. Allah jadikan dia mati ketika mengimami, kemudian Allah jadikan lagi dia dikuburkan dikuburkan di samping manusia yang termulia bersama sahabatnya Abu Bakar Siddiq ya coba lihat luar biasanya doa Umar bin Khattab yang pertama dia mati syahid dibunuh oleh seorang majusi Kemudian juga Allah kabulkan doanya mati di negeri atau juga di kota Madinah. Al-Munawwarah, kota tersuci kedua setelah Mekah, Al-Mukarramah, dan Allah jadikan kematiannya ketika dia memimpin sholat kaum Muslimin. Dan Allah jadikan lagi dia dikebumikan atau dikuburkan di samping manusia yang amat sangat mulia dan bersama sahabatnya Abu Bakar As Siddiq yang mana ketika setiap orang yang pergi umroh pergi haji akan mengucapkan salam di sana Allah Akbar coba lihat begitu dahsyatnya begitu luar biasanya doa Umar bin Khattab Allah berikan terkadang apa yang kita minta lebih dari yang kita minta Allah kabulkan begitu luar biasanya dahsyatnya doa ini yang keluar dari seorang sahabat yang luar biasa mulia yang mana Rasulullah pernah sering mengatakan seandainya Allah turunkan azab itu ketika e, peristiwa ya yang mana Rasulullah menyetujui idenya Abu Bakar ketika itu masalah minta tebusan atas eh, kafir Quraisy yang ditawan perang Badar pada perang, perang Badar ya. Jadi ketika itu Rasulullah menanyakan pendapat para sahabat maka di antara pendapat itu adalah Abu Bakar berpendapat bahwasanya ya kita minta ajalah tebusan gitu. Gak usah kita bunuh tawanan ini. Kalau Umar enggak Umar dia malah menyarankan agar kita habisi, kita bunuh saja ini para tawanan ini enggak kita butuhkan, supaya menjadi efek jerah bagi mereka. Itu maka apa yang terjadi Rasulullah lebih cenderung dengan pendapatnya Abu Bakar hingga minta tebusan. Maka ketika itu tidak lama berselang Allah turunkan ayat menegur Rasulullah, yang mana Rasulullah berkeringat dingin karenanya. Dan dia berkata, "Seandainya Allah turunkan azab, maka hanya Umar yang selamat ketika itu. Kenapa? Karena Umar sesuai pendapatnya, sesuai apa yang dia uh, berikan, idenya itu dengan apa yang Allah inginkan, dan tidak sedikit di antaranya kisah uh, tentang Umar meminta kepada Rasulullah agar ada aturan." Ya, tidak sembarangan orang masuk ya ke dalam rumah yang mana rumah itu adalah aurat bagi pemiliknya turun ayat sesuai dengan apa yang uh, diinginkan oleh Umar bin Khattab karena luar biasanya sampai-sampai ya dikatakan oleh Rasulullah setan itu bahkan menghindar untuk tidak berselisih dengan Umar bin Khattab tegasnya Umar lurusnya pemikiran juga eh, pendapatnya dari Umar bin Khattab yang luar biasa yang patutlah dia termasuk doa yang terijabah tentu masih banyak kisah diantaranya adalah kisah dari sahabat yang mereka yang dia berdoa yang itu adalah suatu yang mustahil tidak mungkin dia berdoa kepada Allah saat bin Abi Waqas, ya, dia berdoa ketika berperang, yang mana perang tersebut itu nggak mungkin itu bisa dilewati karena harus melewati sungai yang itu dalam dan mereka harus menyeberangi untuk bisa menaklukkan negeri atau juga uh, kerajaan di sebelahnya. Saat bin Abi Waqas berdoa kepada Allah, dia berdoa kiranya pasukan ini bisa menyeberangi. Apa yang terjadi bisa menyeberangi mereka menunggangi e, kudanya atau ada yang berlari bisa berada di atas air gitu ya. Artinya tidak tenggelam. Dan orang-orang yang ada di sebelahnya di seberang itu menyaksikan keajaiban tersebut. Dan itu adalah di antara bentuk karomah. Doa seorang sahabat Rasulullah yang memiliki keimanan yang luar biasa yang mana kalau ini tidak diceritakan oleh kitab ulama-ulama kita yang sahih mungkin kita akan mengingkari. Nah luar biasanya sahabat Arisa sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah ini adalah diantara bentuk doa doa yang ijabah oleh Allah doa doa yang kiranya memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatan itu hanya bisa didapatkan ketika kita benar-benar menjaga keimanan kepada Allah, menjaga hal-hal yang kiranya bisa membuat doa kita makbul, di antaranya kita jaga makan, jaga segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, menjaga perkara-perkara yang kiranya diharamkan oleh Allah, yang membuat tertolaknya doa-doa kita. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah kita akan lanjutkan salah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kembali dalam acara kita di Nu'min Sa'ah segmen yang terakhir ya. Yang gimana kita bercerita tentang kisah luar biasanya doa Umar bin Khattab ya Allah ijabah. Yang mana dia meminta agar mendapatkan karunia kematian di jalan Allah atau mati syahid. Dan dia juga minta kematian itu berada di kota Rasulullah atau kota Madinah. Dan Allah kabulkan. Bahkan Allah berikan tambahan dari apa yang dia minta itu kemuliaan dia berada di sisi Rasulullah di sisi ke makamnya Rasulullah dan Abu Bakar As Siddiq. Yang mana kita lihat bagaimana indahnya cinta persahabatan ketiga orang ini Rasulullah, Umar dan Abu Bakar yang tidak bisa dipisahkan. Yang banyak kita dapati ketika meriwayatkan sebuah hadis atau kisah ketika bersama maka hampir tidak kita dapati Rasulullah kecuali bersama Abu Bakar dan di sisinya juga ada Umar bin Khattab. Banyak ya kalau kita mengkaji asbabun asbabul khurujnya hadis sebagian besar ketiga orang ini atau kedua orang ini Abu Bakar dan Umar itu selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya di masa ketika hidupnya ketika mati pun mereka ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecintaan yang luar biasa kaum muslimin yang dimuliakan Allah pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana dahsyatnya doa tersebut dan bagaimana Allah bisa kabulkan doa tersebut ketika apa ketika kita benar-benar yang pertama khusyuk dalam doa kita betul-betul meminta dengan keyakinan yang kuat agar kiranya Allah kabulkan doa tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh uh, muridnya, dari Ibnu Taymiyah, yang mengatakan, berdoalah seolah-olah engkau berada di posisi yang amat-sangat genting. Seperti kau hanyut di sungai dan hanya bisa berpegang kepada satu akar. Akar pepohonan yang hanya itulah yang bisa ketika itu menolongmu. Maka berdoa sebagaimana seperti itu keadaan. Betul betul meminta kepada Allah pengharapan yang luar biasa. Penghambaan merengek seperti bagaimana anak kecil yang merengek dia meminta untuk dibelikan jajanan dan lain sebagainya meminta hadirkan hati ketika meminta kepada RobMu ada orang yang dia berdoa ya udahlah kalau nggak dikabulkan ya udah apa-apa bahkan dengan kata-kata ya Allah jika engkau menginginkan jika engkau bersedia jika engkau uh, rela ridho maka aku meminta ini seolah-olah ada sesuatu yang memaksa Allah tidak minta Allah maha kuasa Allah maha perkasa Allah maha kaya Sebagaimana kita pernah mengkisahkan bagaimana ada orang yang dia di malam hari kelaparan sudah mencari kerja ke sana kemari dia tidak dapatkan untuk kiranya dia bawa pulang makanan untuk anak dan istrinya. Dia pulang ke rumah kemudian istrinya mengatakan kita tidak bisa tidur. Karena anak-anak dalam keadaan lapar, kita juga dalam keadaan lapar. Maka suaminya yang sudah seharian keluar, dia mencari ke sana kemari. Bukan dia nggak berusaha. Dia berusaha dia cari dia tidak dan dia belum dapatkan maka dia sebentar pulang ya dia minum air ya udah aku akan pergi lagi untuk mencari kata suaminya ya. Akhirnya dia pergi ke masjid ya dia sholat di sana dia berbunajat memohon kepada Allah kiranya ada sesuatu yang bisa untuk dia bawa pulang makan untuk anak dan istrinya maka ketika itu apa yang terjadi Allah gerakkan ada seorang penguasa ada seorang pejabat kalau kita katakan di malam hari itu di tengah malam itu dia dalam keadaan gelisah eh dalam keadaan nggak tenang cemas gitu ya apa yang dia lakukan dia terpikir olehnya dia bawa makanan yang ada di istananya itu dia bawa hartanya kemudian dia katakan ya Allah malam ini aku keluar dengan kudaku dengan perlengkapan perbekalannya dan aku biarkan kudaku ini kemana dia akan berhenti nantinya untuk memberikan makanan dan harta ini apa yang terjadi Allah buat ini udah Allah gerakkan hatinya si pejabat ini tadi ya kemudian dengan inisiatifnya dia naik kuda kemudian kudanya dia biarkan gak dia pegang kekangannya kemudian kuda ini Allah arahkan ke arah lelaki tadinya yang dia berdoa di masjid meminta agar kiranya Allah berikan sesuatu yang bisa dia bawa pulang. Apa yang terjadi? Dia jumpa, dia pertemukanlah antara pemuda atau laki-laki yang tadi yang berdoa dengan pejabat ini tadi. Kemudian dia katakan, wahai uh, wahai rojul, wahai laki-laki, ini ada makanan, ini ada harta, kau bawalah pulang. Dan satu lagi, kalau kau nanti membutuhkan sesuatu, kau datangi aku di istana ini akan ku berikan kepenuhi apa yang kau inginkan. Apa yang dia jawab? Apakah dia katakan ya, aku akan menjumpaimu? Tidak. Dia katakan tidak. Kalau aku nantinya membutuhkan sesuatu lagi, aku akan berdoa meminta kepada Tuhan yang memberikan harta ini kepadamu. Allah Akbar. Coba lihat keyakinan, keimanan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa yang muncul dari imannya seorang laki-laki yang beriman kepada Robnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Rasulnya. Dia yakin. Allahu Samad. Allah yang tempat bergantung. Walaupun kita juga harus melakukan usaha dan serahkan hasilnya kepada Allah. Bukan hanya berpangku tangan, berdoa tanpa melakukan usaha sama sekali. Kau muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah bermanfaat apa yang kita bahas kesempatan kali ini dan kita bermohon kepada Allah Agar kita dijaga, agar kita senantiasa dikuatkan, agar kita diberikan keimanan sampai akhir hayat kita dan tidak mati kecuali dalam keadaan iman tersebut. Kita tutup dengan doa agar Putra Majelis, "Wahana Kelah wa telah Ilahi Lantasal waktu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.